Bisa menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga kebutuhan pokok dan sayuran terpantau di pasar tradisional Pasar Atas Cimahi. Hal tersebut terlihat saat pemerintah Kota Cimahi melakukan inspeksi mendadak. Pelaksana tugas Wali Kota Cimahi Ngatiana melakukan inspeksi mendadak memantau harga kebutuhan pokok dan sayuran di pasar tradisional Pasar Atas Cimahi Jumat. Sidak ini dilakukan jelang Nataru. Berdasarkan pantauan di Pasar Atas Baru Cimahi, kenaikan harga terjadi pada sejumlah sembako seperti telur Rp28.000 menjadi Rp38.000, daging ayam dari Rp34.000 menjadi Rp38.000, cabai rawit merah dari Rp90.000 menjadi Rp100.000. Di mana ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan situasi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ya memang di Pasar Atas Baru ada kenaikan-kenaikan di bahan 9 bahan pokok ya. Ada kenaikan-kenaikan tetapi itu masih terkendali. Tetapi saya harapkan mudah-mudahan tidak melunjak terus sampai tahun baru nanti. Diharapkan juga ini hanya temporer saja sehingga tidak menjadikan kesulitan bagi masyarakat karena harganya. Dari berapa ke berapa jualnya, Pak? Dari 32 sampai 38. Itu kenapa, Pak? Ada kenaikan? Mungkin karena stok kurang, karena banyak di bantos, dan terus ada itu apa namanya? Natal dan tahun baru biasa. Sudah lumrah itu pasti naik. Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan rencana menggelar pasar murah untuk menekan kenaikan harga yang terjadi setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.